Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2 Mahad Johor. Okey. So, sebelum saya masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, saya nak ucapkan tahniahlah kepada anda semua yang sudah pun menghantar video reka cipta yang saya telah pun suruh laksanakanlah pada minggu lepas. So far yang dah hantar ada 29 orang yang dah hantar kepada saya video tersebut dan saya telah pun tengok dan saya telah pun nilai. So, alhamdulillah semuanya bagus, okey, daya kreativitinya mantap, okey, ada pelbagai lah saya tengok, ada yang buat pasu bunga, ada yang buat pasu bunga dan aquarium serentak, ada yang menggunakan untuk buat apa, rak buku, ada yang menggunakan bahan terbang tu untuk buat apa, pensel, apa letak pensel, okey, lepas tu ada yang apa yang saya rasa sangat tertarik lah, okey, yang apa, menggunakan bahan buangan untuk buat apa, bekas tanaman hidroponik pun ada, alright. So ada banyaklah orang kata macam produk yang telah kamu cipta menggunakan bahan terbuang tu. Okay, so tanya. So mana yang belum hantar tu boleh hantar lagi hari ni. Hari ni last day sehingga tengah malam boleh hantar dah video tersebut sama ada melalui saya punya link dekat Google Form tu. Ataupun kalau tak boleh boleh hantarlah kepada saya direct melalui WhatsApp saya. Okay. Alright. So pada hari ini kita akan masuk dalam bab 3 iaitu bab berkenaan dengan nutrisi. Okay, so pada minggu lepas kita telah pun habiskan bab 2 kita iaitu berkenaan dengan ekosistem. Di mana kita telah pun melihat lebih lanjut kepada apa, saling bersandara antara organisma dengan organisma yang lain. Di mana kita telah pun melihat definisi bagi terma-terma seperti habitat, spesies, populasi, community dan juga ekosistem. Dan kita telah pun melihat berkenaan dengan konsep keseimbangan ekosistem yang melibatkan hubungan di antara benda hidup dan juga benda bukan hidup. Dan kita pun melihat antara contoh-contoh interaksi antara organisma, okay, iaitu antaranya simbiosis dan juga mangsa-pemangsa serta persaingan. Okay, dan untuk simbiosis kita ada apa? Mutualisme, commensalisme dan juga parasitisme. Okay. Dan kita juga telah melihat lebih lanjut berkenaan dengan kawalan biologi dan apakah kelebihan kawalan biologi ini berbanding dengan kawalan menggunakan racun pestisid dan apakah kekurangan ataupun kelemahan kawalan biologi ini. Dan akhir sekali kita telah pun melihat faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem dan juga perubahan dalam ekosistem dan akhir sekali ialah peranan, okay, peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam daripada menguatkuasakan undang-undang, okay, mengamalkan 5R, okay, meningkatkan kesedaran melalui pendidikan dan lain-lain lagi. Okay. So pada hari ini kita akan masuk dalam bab 3 iaitu bab baru berkenaan dengan nutrisi. Okay. So bila kita menyebut perkataan nutrisi ini, lazimnya kita akan mengaitkannya dengan makanan. Okay. So biasalah kamu setiap hari kita makan, okay, sarapan, kita makan tengah hari, kita mungkin ada minum petang, okay, makan malam ataupun minum malam. Okay. So setiap hari kita sebagai manusia perlu makan. Okay. Sebab apa? Untuk mendapatkan bekalan tenaga. Okay. So kamu ingat balik dalam konsep apa ni? Antara pengguna, pengeluar yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni, okay, dan juga berkenaan dengan apa, rantai makanan dan sebagainya. Konsep tersebut adalah untuk apa? Untuk mendapatkan bekalan tenaga. So macam kita juga manusia, kita adalah pengguna, okay, berarti kita mendapatkan bekalan tenaga kita melalui makanan daripada organisma yang lain sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okay, so daripada tenaga mereka masuk ke dalam badan kita dan digunakanlah untuk menjalankan proses kehidupan kita yang dipanggil sebagai metabolisme badan. Alright. So untuk nutrisi ini, first kali kita akan tengok berkenaan dengan kelas makanan. Okay, so ini yang antara kelas makanan yang biasa kita ambil setiap hari dalam kuantiti sama ada banyak, sederhana ataupun sedikit. Okay, so kita memerlukan kesemua kelas makanan ini untuk menghasilkan tenaga, untuk mengekalkan kesihatan badan kita dan juga untuk mengekalkan fungsi dan juga hidrasi badan kita. Alright. So, dalam konteks kelas makanan ini ada 7. Okay. Yang pertama kita ada karbohidrat. Okay. Kedua kita ada protein. Ketiga kita ada lemak. Okay. Yang keempat kita ada vitamin. Kelima kita ada mineral. Keenam kita ada pelawas dan ketujuh kita ada air. So ada 7 kelas makanan yang wajib ataupun perlu kita ambil setiap hari untuk tenaga, untuk kesihatan badan dan juga untuk mengekalkan fungsi-fungsi sel badan kita untuk kehidupan. Okay. So kita tengok kepada karbohidrat dahulu. Okay. So karbohidrat ini adalah sejenis sebatian organik. Okay, so bila kita semua berkata sebatian organik ni, dia bererti didapati daripada sumber-sumber yang hidup. Okay,
So karbohidrat ialah jenis sebatan organik yang mengandungi unsur seperti unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. So dalam karbohidrat ada 3 unsur iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Alright. So fungsi karbohidrat ini adalah paling utama ialah untuk membekalkan tenaga yang banyak. Itu fungsi utama bagi karbohidrat iaitu membekalkan tenaga. Okay. So contoh karbohidrat yang kita ambil ialah seperti kanji, glycogen dan juga selulosa. Okay, ini contoh-contoh bagi karbohidrat. Dan kanji ini merupakan makanan simpanan dalam tumbuhan, manakala glycogen ialah makanan simpanan dalam haiwan. Alright. Dan selulosa pula terdapat pada sel-sel tumbuhan yang membentuk dinding selnya. Okay. So dalam konteks karbohidrat ini, sumber utama yang kita dapatkan ialah melalui beras, okay, dalam bentuk nasi. Okay. Ada negara dia dapatkan sumber karbohidrat dia daripada apa? Roti, okay, daripada gandum. Alright, ini adalah dua sumber karbohidrat paling utama iaitu beras dan juga gandum. Okay, yang akan menghasilkan nasi dan juga roti. Okay, so mungkin di negara kita di Asia Tenggara, okay, India, China, Jepun sebagainya, kita banyak mengambil nasi. Okay, bagi negara-negara di apa ni di Timur Tengah ataupun mungkin juga negara di barat, mereka ni lebih ke arah roti dalam sumber karbohidrat utama mereka. Okay, so sangat penting untuk tenaga. Okay, so kalau kamu tak ambil karbohidrat sehari, kamu akan rasa perubahan tu. Kamu akan rasa seperti apa? Tak bermaya, tak boleh nak fokus, cepat ngantuk, tak sedap, rasa tak sedap badan, menggigil pun ada kadang-kadang. Okay, so karbohidrat sangat penting, mesti ada dalam kita punya diet kita. Okay, mesti ada dalam kita punya pemakanan kita sehari-harian. Okay, so saya mahu contoh makanan seperti nasi dan juga gandum. Kita juga ada contoh makanan yang mengandungi karbohidrat yang mana dalamnya manis. Okey, so apa saja buah-buahan, okey, buah-buahan yang manis, okey, dia juga mengandungi sumber karbohidrat sebab karbohidrat ini terdiri daripada gula, okey, seperti glukosa, okey, seperti laktosa, okey, kita ada apa lagi, fruktosa, okey. So inilah contoh gula, okey, yang juga merupakan monomer ataupun unit asas kepada pembentukan karbohidrat yang lebih kompleks. So buah-buahan yang manis seperti apa? Buah pisang, buah apple, apa lagi? Buah durian. Okay, apa sahaja buah yang kamu makan itu manis, dalamnya ada gula, itu juga merupakan sumber karbohidrat. Okay, madu pun juga manis kan? So madu ada fruktosa, so madu sangat manis, dia juga adalah sumber karbohidrat yang baik. Okay, so apa sahaja makanan seperti nasi, okay, berkanji ataupun makanan yang manis, okay, yang mempunyai gula dan sebagainya, itulah sumber karbohidrat. So bergantung kepada jenis makanan. Okay, ada yang makanan yang mungkin bila makan dan menyebabkan pengambilan kalori terlalu tinggi, ada yang kalorinya sederhana dan sebagainya. Okay, so kita boleh pilih sumber karbohidrat kita ini bersesuaian dengan kita punya diet nanti. Okay, yang kita akan bincangkan kemudianlah dalam subtopik 3.2 nanti insyaAllah. Alright. So itu tentang karbohidrat. Then kita ada kelas makanan kedua iaitu protein. Okay. So protein ialah bahan makanan yang mengandungi unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen dan juga tambahan satu nitrogen. Okay. So tadi kita tengok karbohidrat ada 3 kan? Karbon, hidrogen, oksigen. Kalau protein dia ada 4. Okay, karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Okay, so protein yang kita makan ini akan dicernakan kepada unit asasnya yang dipanggil sebagai asid amino. Okay, so protein ini dia kompleks. Okay, dia besar. Okay, so bila kita makan protein, bila kita masuk dalam kita punya sistem pencernaan, dia akan tercerna dan terurai untuk menghasilkan unit-unit asas yang lebih kecil, yang lebih ringkas, yang kita panggil sebagai asid amino. Okay, so unit asas bagi protein ialah asid amino. Itu yang akan diserap oleh kita punya tubuh badan. Alright. Dan protein ini sangat penting untuk apa? Pertama ialah untuk pertumbuhan. Okay, so protein sangat penting untuk pertumbuhan. So untuk nak kamu meninggi, okay, setiap tahun kamu akan meninggi. So kenapa? Sebab kita mengambil protein. So protein sangat penting untuk pertumbuhan badan kita. So pada usia kamu sekarang ini, usia kamu nak membesar sekarang ni, sangat penting untuk kamu makan lebih banyak protein untuk tumbesaran kamu. Okay, yang kedua ialah untuk pembaikan tisu, pembaikan tisu-tisu sel badan. Okay,
So kita ada sel kulit yang menghasilkan tisu kulit. Okey, kita ada apa lagi? Mungkin sel rambut yang menghasilkan tisu rambut dan sebagainya. Okey, sel-sel ini akan mati. Apa yang hidup akan mati. So untuk menggantikan sel-sel ataupun tisu-tisu telah pun mati ini, maka ianya memerlukan protein. Okey, so protein ini untuk pertumbuhan dan juga untuk pembaikan tisu-tisu badan yang rosak. Okey, serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey, contoh mudah kita tengok. Kalau kamu terluka, okey, mungkin kena kaca, kena pisau ataupun apa saja benda tajam, kamu terluka, okey, berdarah dan sebagainya. Okey, so luka tu terbuka, betul tak? Tapi lama kelamaan, selepas seminggu ataupun selepas 2 minggu, kamu akan dapati luka itu dia akan mula apa? Bercantum kembali. Okey, dia akan ada apa? Panggil macam scar tu, parut tu. Dan lama-lama dia akan hilang. Okey, dia akan cantik balik, dia akan bersambung balik. So semuanya itu adalah antara fungsi utama bagi protein, okey, untuk pembaikan tisu-tisu yang sudah pun rosak. Okey, dan sel-sel badan yang sudah pun mati juga memerlukan protein untuk menggantikan sel yang telah mati tersebut. So sangat penting. So protein ini dia nombor 2 sangat penting selepas karbohidrat. Kalau karbo dia membekalkan tenaga utama, kalau protein untuk pertumbuhan, menggantikan sel yang telah mati dan juga untuk membaiki tisu yang rosak. Okey, so itu ialah fungsi bagi protein. Alright. Dan protein ini juga dia banyak lagi fungsi dia. Okey, selain daripada itu, dia juga boleh mensintesiskan enzim. Okey, digunakan untuk menghasilkan enzim. Okey, di mana enzim ini sangat penting untuk proses pencernaan dan juga apa sahaja proses yang untuk memisahkan ataupun memudahkan bahan yang kompleks menjadi bahan yang ringkas, memerlukan enzim. Okey, dan juga untuk apa? Menghasilkan hormon. Okey, so kita manusia ada banyak hormon, daripada hormon pertumbuhan, daripada hormon apa? Hormon pembiakan dan sebagainya. So itu juga memerlukan kehadiran protein dan juga untuk penghasilan antibody. Okey, so antibody sangat penting untuk sistem keimunan badan. So tanpa protein kita akan menjadi lemah. Okey, kita akan mudah dijangkiti penyakit. Alright, ini antara kepentingan protein sangat besar. Okey. So kalau kamu tengok dekat dunia ini, ada beberapa negara yang miskin, okey, negara-negara yang seperti yang tidak mampu, okey, dengan berperang. Kita tengok bila masalah makanan timbul, okey, terutamanya kanak-kanak yang tidak mendapat bekalan protein yang cukup, okey, mereka akan mendapat satu penyakit yang dipanggil sebagai kwashiorkor. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat 47 buku teks kamu, kwashiorkor. Okey, inilah penyakit malnutrisi, kekurangan nutrisi, okey, terutamanya pada kelas makanan protein. So budak ini dia akan kurus, cekung, tapi pada masa yang sama dia punya abdomen dia akan membengkak. Okey, apa panggil busung. Right, sebab protein ni dah kurang dalam badan dia. So air-air dalam badan dia akan mula terkeluar daripada saluran darah masuk ke kawasan-kawasan yang kosong. Okey. Sangat menyedihkan. Okey, sedangkan protein ni sangat mudah, okey. Sebiji telur sahaja sudah cukup untuk menampung keperluan protein kita satu hari. Sebiji telur. Okey, apatah lagi kalau negara kita yang telah dikurniakan dengan pelbagai rezeki pada telur, daging, ayam sebagainya. Okey, ikan dan sebagainya. So alhamdulillah sumber protein kita sentiasa cukup. Okey. Ini adalah tentang protein. Okey. Yang seterusnya kita tengok kepada lemak. Okey. So lemak juga, walaupun mungkin orang fikir lemak ni tak baik sebab dia menyebabkan obesiti dan sebagainya, tapi lemak ini juga merupakan kelas makanan yang penting. Okey, sebab apa? Seperti karbohidrat, lemak juga merupakan sumber tenaga. Okey. Selain daripada itu juga, lemak ini mengandungi unsur yang sama dengan karbohidrat, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Alright. So lemak ini, kalau kita tengok, kalau karbohidrat, unit asas ialah glukosa, okay, ataupun gula. Kalau protein, unit asas ialah asid amino. Kalau lemak, unit asas bagi lemak ada dua, iaitu glycerol dan asid lemak. So dua ini merupakan unit asas bagi lemak, okay, glycerol dan juga asid lemak. Alright. So lemak ini saya kata merupakan antara sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Okay, selain pada karbohidrat, lemak ni juga merupakan sumber tenaga yang tinggi dan juga merupakan simpanan tenaga. Okay, so kalau kita makan banyak karbohidrat, tenaga yang tidak digunakan itu akan ditukar menjadi lemak dan akan disimpan dalam kita punya badan. Okay, so itu ialah lemak. Di mana setiap gram lemak,
Okay, setiap gram lemak ini dia akan membekalkan dua kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Berarti dua kali ganda jumlah tenaga berbanding karbohidrat. Bayangkan berapa banyaknya lemak ini membekalkan tenaga kepada kita jika dia digunakan dengan baik. Alright? Dan pada masa sama juga, lemak ini penting untuk melindungi organ badan seperti jantung dan juga ginjal. Okay, so lemak ini dia bertindak sebagai cushion. Okay, dia akan melindungi organ-organ badan kita, terutamanya jantung dan juga jantung dan juga buah pinggang kita. Okay, so ini antara kebaikan lemak lah. Okay, dan pada masa sama juga, lemak ini merupakan pengangkut. Okay, media pengangkut untuk menyerap masuk vitamin-vitamin yang larut lemak, iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. So, ada empat vitamin yang larut lemak yang memerlukan lemak untuk diangkut ke dalam badan. So, tanpa lemak, empat vitamin ini tidak boleh diserap dan tidak boleh diangkut ke dalam sistem badan kita. Okay, so pentingnya lemak ini, alright? Untuk bagai cushion, simpanan tenaga, sumber tenaga yang tinggi, okay? Pengangkut untuk vitamin larut lemak dan akhir sekali untuk apa? Sebagai penebat haba. Okay, so lemak ini juga bila dia masuk dekat kita punya bawah kulit kita dan sebagainya, dia bertindak juga sebagai penebat haba. So orang yang mempunyai lemak yang tinggi selalunya dia akan lebih cenderung untuk lebih tahan dalam keadaan yang lebih sejuk. So ini adalah antara kebaikan lemak. Okay, walaupun begitu, apa yang baik juga mesti ada yang buruk. So nanti kita akan ceritakanlah kemudian tentang keburukan lemaknya. Alright. So antara sumber lemak yang biasa kita dapat ialah apa? Seperti mentega, okay, kita ada mungkin kacang, okay, dan kita ada minyak kelapa ataupun minyak sayur-sayuran. Semua ini mengandungi lemak. Alright. Dan seterusnya kita tengok pada vitamin. Okay, so vitamin ialah sebatang organik yang tidak membekalkan sebarang tenaga tetapi diperlukan dalam kuantiti yang kecil oleh badan kita untuk mengekalkan kesihatan yang baik. So vitamin ini tidak memberi kepada penyumbangan kepada tenaga tapi diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang kecil untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okay? So vitamin ini ada dua jenis, okay, vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. So vitamin larut air ada dua sahaja, iaitu vitamin B dan juga vitamin C. Okay, itu sahaja dua vitamin yang larut air. Okay, manakala vitamin larut lemak tadi saya kata ada berapa? Empat, iaitu A, B, E dan K. Ataupun dia menyebutkan adik. Okay, A, D, E, K. So inilah vitamin-vitamin larut lemak. Okay, so B dan C ialah larut air. Okay, so bila kita kata larut air ini berarti vitamin ini dia akan masuk, okay, diserap dalam badan kita dan dia akan keluar melalui air kencing. Okay, so dia cepat masuk, cepat keluar. Jadi kalau vitamin larut lemak ini seperti A, D, E, K, disebabkan dia ini vitamin larut lemak yang mana dia memerlukan lemak untuk mengangkutnya ke seluruh badan, kebiasaannya vitamin ini dia lebih cenderung untuk tahan lama dalam badan kita dan dia akan dibuang melalui proses seperti nyah tinja dan juga dia akan disimpan dalam lemak kita. Okay, so ini antara vitamin seperti B dan C untuk larut air, A, D, E, K iaitu larut lemak. Dan apakah sumber dan juga kepentingan serta kesan kekurangan bagi setiap vitamin ini? Okay, so kita tengok pada vitamin A. Alright, vitamin A sumber paling utama ialah seperti susu, okay, kuning telur, minyak ikan. Okay, banyak mengandungi vitamin A. Selain itu juga macam buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang berwarna cerah, okay, seperti carrot, tomato, okay, ini juga mengandungi sumber vitamin A yang banyak. Alright, so kepentingan vitamin A ini pertama adalah untuk membantu penglihatan pada waktu malam. So dia menjaga kita punya penglihatan. Okay, yang kedua adalah untuk memelihara kesihatan kulit. Alright, dan jika kita kekurangan vitamin A, ia akan menyebabkan penyakit seperti rabun malam ataupun sebarang penyakit kulit. Okay, contoh kita tengok pada jerawat. Okay, siapa yang banyak jerawat tu, berarti dia kekurangan vitamin A. So, cara nak mencegah ataupun nak menghilangkan jerawat, banyakkan makan vitamin A. Okay, so itulah antara kepentingan vitamin A. Seterusnya, kita ada vitamin B. Okay, so vitamin B ini dia punya sumber antaranya ialah yeast.
okay, hati dan juga telur. So vitamin B ini dia ada banyak pecahan, pada B1 sampailah B12. Okay? Tapi kepentingan utama bagi vitamin B ialah untuk memelihara fungsi sistem saraf dan juga untuk pembentukan sel darah merah. Okay? Dan jika kita kekurangan vitamin B, antara penyakit yang boleh kita hadapi ialah seperti beriberi dan juga anemia. Okay? Seterusnya kita kepada vitamin C. Okay, vitamin C ni yang paling popular, okay, paling banyak orang ambil sebagai suplemen, terutama dalam musim COVID ni. Okay? So vitamin C ialah sumber daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran, terutamanya buah-buahan yang masam seperti apple hijau, okay, buah nenas, alright, buah oren. So apa saja buah-buahan yang ada rasa masam itu paling kaya dengan vitamin C, iaitu buah-buahan citrus. Alright. Kepentingan vitamin C adalah untuk melawan jangkitan penyakit. So vitamin C ini dia adalah immune booster. Okay, dia akan menguatkan lagi kita punya sistem keimunan badan kita untuk melawan penyakit. So, sebab itulah kenapa kalau kamu tengok dalam musim pandemik ni, ramai di antara ibu bapa, okay, dia akan beli vitamin C supplement untuk anak-anaknya makan setiap hari. Sebab apa? Untuk meningkatkan dia punya sistem keimunan badan supaya lebih kuat, okay, untuk melawan penyakit, ikhtiar kita. Right? So sangat baik. Dan dia juga vitamin larut air. So bila kita makan pun dia akan dibuang dalam bentuk air kencing. Alright? Dan pada masa yang sama juga, kepentingan kedua ialah untuk memelihara kesihatan gusi dan mulut. Okay? Memelihara kesihatan gusi dan mulut. Dan antara kesan kekurangan vitamin C ini, yang pertama, yang paling utama, yang paling biasa berlaku zaman dahulu lah terutamanya, ialah penyakit yang dipanggil sebagai scurvy, iaitu gusi berdarah. Okay? Itu tentang vitamin C. Dan kita ada vitamin D. Okay? Vitamin D sebab utama ialah seperti mentega, telur, minyak ikan. Okay? Dan juga vitamin D ini kelebihan dia boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kepada cahaya matahari. So, mana kita ni kat bawah kulit ni ada precursor-precursor kepada vitamin D. Okay? So, bila kita berada di luar, di bawah sinaran matahari pada waktu pagi terutamanya, ia akan merangsang precursor tersebut untuk menghasilkan vitamin D. Okay? Dan vitamin D ini penting untuk apa? Membantu dalam penyerapan kalsium, okay, menguatkan enamel gigi dan juga untuk memelihara kesihatan kulit. Dan kesan kekurangan vitamin D contoh seperti rickets, masalah pada tulang, okay, sakit gigi dan juga penyakit kulit. Alright. Dan pada vitamin E, okay, sumber utama vitamin E ialah bijirin dan juga sayur-sayuran yang hijau. Itu sumber utama vitamin E. Dan kita juga boleh nampak vitamin E daripada apa? Minyak. Okay, minyak tumpah, minyak sayur. Okay, macam minyak kelapa sawit, okay, minyak canola, minyak biji anggur, semua itu mengandungi vitamin E yang banyak. Alright. So kepentingan vitamin E ialah untuk memelihara fungsi sistem pembiakan, okay, untuk mengelakkan daripada kemandulan, mengekalkan kesuburan seseorang. Okay. Dan kesan kekurangan vitamin E adalah kemandulan dan juga keguguran fetus. Alright. Last kali ialah vitamin K. Okay, vitamin K sumber utama adalah seperti susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Okay? So antara kepentingan vitamin K paling utama ialah mempercepatkan proses pembekuan darah. So bila kamu terluka dan sebagainya, okay, vitamin K akan memainkan peranan untuk mempercepatkan proses pembekuan darah. Jika seseorang itu kekurangan vitamin K, kita akan dapati untuk dia punya apa, luka tu nak berhenti darah sangat-sangat lambat. Okay? So ini kepentingan utama bagi vitamin K. Dan kesan kekurangan yang boleh menyebabkan darah lambat membeku dan boleh menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan darah. Okay? So ini tentang vitamin. Okay? Next kita pergi kepada pelawas. Okay? Pelawas ini dia lebih kepada bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan manusia. Okay, tetapi sangat penting untuk apa? Untuk melawaskan, okay, untuk merangsang peristalsis, iaitu pergerakan usus kita. Okay, so pelawas dia takkan diuraikan, kita ambil tapi dia tidak akan dicerna oleh sistem pencernaan kita. Okay, tetapi penting untuk mengekalkan ataupun merangsang peristalsis ataupun pergerakan kita punya usus supaya lancar pembuangannya. Okay, so pelawas yang terdiri daripada antara bahan-bahan seperti selulosa, okay, yang mostly terdapat dalam sayur-sayuran hijau.
Okey, patutlah penting untuk kita makan sayur segar hijau. Mak mengandungi kadar selulosa yang tinggi, penting sebagai pelawas untuk apa? Mengelakkan penyakit sembelit. Okey, so bila kita kekurangan makanan seperti pelawas, kita akan lebih tender, lebih cenderung untuk mendapat penyakit sembelit, iaitu susah nak buang air besar. Okey, so bila susah buang air besar, kita punya perut akan bloated dan mungkin kita akan mengalami sakit perut yang sangat teruk. Right? So sila makan sayur-sayuran. Okey. Mana yang tak makan tu, belajar untuk makan. Okey, untuk mengelakkan sembelit. Alright. Lepas tu kita ada mineral. Okey, so mineral ini dia merupakan bahan bukan organik. Okey. So dia bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Okey. So badan kita memerlukan kuantiti mineral yang kecil untuk berfungsi dengan baik, terutamanya sel-sel badan kita. Alright. So dia tidak membekalkan tenaga, namun diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengatur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Okey. So contoh mineral yang kita perlu ambil yang paling utama seperti natrium ataupun sodium lah, panggil sodium. Okey, ataupun natrium, ataupun kita perlukan kalsium. Okey. Lepas tu apa? Besi, panggil zat besi. Dan kita perlukan iodin. Okay, fosforus, okay, even kalium pun sangat penting. Okay, so ini contoh-contoh bagi mineral. Okay, dan semua-semuanya kepentingannya dan juga kesan kekurangan mineral ini kamu boleh tengok pada jadual 3.2 muka surat 650 lah. Okay, contoh kita tengok kat sini, iodin, okay, paling banyak dalam sumber makanan laut dan juga buah-buahan, penting untuk membantu menghasilkan hormon tiroksina dalam kelenjar tiroid. Dan jika kekurangan iodin boleh menyebabkan penyakit yang dipanggil sebagai goiter. Okey, bengkak tiroid tu dekat buksor sini kat leher. Okey. Sama juga macam zat besi, okey, semua utamanya daging ataupun hati, okey, penting untuk apa? Membina hemoglobin dalam darah. Jika kekurangan zat besi boleh menyebabkan penyakit anemia. Okey. So ini antara contoh-contoh bagi mineral, kesan kekurangan dan juga kepentingannya. Alright. Dan last kali kita tengok kepada air. So air ini dia sangat penting, okey. Sebab apa? Sebab air ini selain pada mengandungi unsur hidrogen dan juga oksigen, air juga bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Okey. So hampir 70% daripada badan kita ini terbina daripada sumber air. Pentingnya air untuk mengangkut apa sahaja nutrien dan juga oksigen yang telah pun kita serap daripada luar untuk diangkut ke seluruh badan dan juga bertindak sebagai pelarut bahan kimia. Okey. Dan pada masa sama juga air ini penting untuk mengangkut bahan-bahan kumuh seperti urea dan juga garam mineral berlebihan keluar daripada sel serta mengawal atur suhu badan manusia. Okey, so air ini fungsinya ada banyak. Okey, pelarut bahan kimia, okey, medium pengangkutan bagi nutrien dan juga oksigen, mengangkut hasil perkumuhan keluar daripada sel seperti urea dan juga garam mineral berlebihan, dan yang keempat untuk mengawal atur suhu badan manusia. So pentingnya air ni kamu kena ambil paling kurang 1 hari 2 liter. Okey, lebih banyak lebih baguslah, tapi minima 2 liter 1 hari untuk kamu ambil air, bukan air manis tapi air kosong. Okey, air mineral, air masak tu. Okey, so perbanyakkanlah minum air masak. Kalau kamu kekurangan air, kamu akan mengalami proses yang dipanggil sebagai dehidrasi. So kamu akan rasa bibir kamu kering, okey, kulit kamu kering, okey, kamu rasa tak bermanya dan cepat ngantuk. Ini semua tanda-tanda kekurangan air. So silalah ambil air, banyak tak apa, jangan kurang. Minima 2 liter sehari. Okey. So ini sahaja untuk hari ini berkenaan dengan kelas makanan. Alright, insyaAllah pada minggu depan kita akan tengok pada subtopik 3.2 berkenaan dengan kepentingan gizi seimbang. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi pada minggu depan. Alright.